Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan jalan-jalan edisi 2019-2020. Selamat pagi dunia. Bunda sangat lembut sekali. Doa dulu. Lain. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan melakukan perjalanan dari Serpong, Tangerang Selatan ke Ungaran, Jawa Tengah. Wah, keren sekali kabutnya. Itu, terus? Dideketin. Aduh, bau apa ini? Berkabut di sini. Kok kayak depan itu kabut banget? Iya. Kabut beneran atau kabut beneran kali ini? Apa? Kemarin hujan. Wih, sayang coy. Kita atau ya kan? Ya, di sini saya di jalur MRT dan saya melewati tol Jakarta Cikampek Elevated. Ini masih mending kanan kiri lewat gedung. Silakan menikmati pemandangan Tol Jakarta Elevated Japek. Pemandangannya wah dan kami menemukan kejadian-kejadian unik di atas tol ini. Cekidot. Berapa tuh? NJD ya kan? CKK. Jadi tiga lacur ya? Hah? Tiga apa? Tapi yang satunya bau jalan. Bukan jalur. Beda kan? Lebarnya aja beda. Di sini kami temukan masih banyak pelanggar bahu jalan. Masih banyak. Ada yang make itu lampu strobo. Tapi mati. Terus wah, ikut juga tersendat. Saking banyaknya pelanggar, ambulans pun sampai-sampai tidak bisa lewat. Padahal dia emergency. Salah nama itu. Kami memasuki tol Cipali. Dan kami mampir rest area untuk rest. Belum melanjutkan video, alangkah baiknya makan dulu karena video ini berdurasi lumayan. Di sini kami mampir Cirebon dulu untuk makan empal gentong.
kali ini di Gempal Gentong Haji Tasiah. Dan di sini kami membeli cemilan. Sini ada kami temukan truk yang bergaris rapi sekali. Bagus ya. Memasuki tol Trans Jawa, di sini mulai badai hujan deras. Wah, bisnya bagus ya. Oh iya. Eh, harian tol. Gondrong menurut saya. Enggak, saya bercanda. Pakai jas, pakai dasi, ada tulisan. Memasuki keluar tol Ungaran. Selamat sore. Di sini kami melewati jalan Kawengen. Bagus untuk bersuah foto-foto ria. Di sepanjang jalan pemandangannya sangat bagus-bagus sekali. Oh, mau panen sayur. Siti wet bisa. Halo. Kamu yang mana, Bi? Itu yang atap merah. Iki lo tuh misalnya cepu. Ben wedi. Ini bawa karena apa? Kalau jalan pasti kali tok. Ternyata ada jalan. Di sini saya bersama Pak De akan ke bawah untuk melihat air terjun. Wih. Mana yang sini? Ayo sini cepat. Wadadadadad. Woi. Awas-awas. Jernih sekali, men.
bagus ya air terjunnya. Wow. Jadi ini spot yang di bawah. Itu ada tempat spot di atas. Oke. Yang pasti di atas nggak bisa kayak gini. Dan kami di sini mengunjungi balkon des dekat Candi Borobudur, dekat Magelang lah. Oh, aku tak intol karo papa. Lupa namanya apa? Ini namanya kabut, tidak seperti yang detik pertama tadi. Di Puntuk Setumbu ini untuk menikmati sunrise ini tergolong bagus dan worth it. Naik semua dia. Dua-duanya masih yang bawah naik. Wah, kamu jalan di sini. Mundur, mundur. Ah, sudah ngeblur. Cara kameramen ono rel. Kami makan dan berkunjung ke Candi Pawon. Dan yang ini namanya Candi Mendut. Dan yang ini Vihara. Gen, tapi duduknya. Yuk. Wah, ini enak nih. Yuk, yes, padang. Video deh, yes. Gunung Telamoyo. Gunung Telamoyo. Coba maju, maju. Singkong keju ini rasanya enak dan recommended untuk dibeli sebagai oleh-oleh. Keren. Semilir, bro. Saya urung bar. Semilir, bro. Dusun semilir. Wah, silau. Ya, silau. Alpenol. Menikmati pemandangan Tol Trans Jawa saat malam-malam itu sangat memanjakan mata, dan ada bonus bus malam yang warna-warni. Banyak hal-hal yang terjadi pada saat tahun 2020. Demikian vlograpi, like kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, dan ketemu lagi di video selanjutnya.